Hai. Sebentar. Annyeong. Hai. Mau ada yang jatuh di kayaknya. Mana ya? Huhu. Bentar. Ini kah? Hai. Poniku. Si Fece ya, si Fece ya, Kak. Iya, jadi di minggu ini kita ngapain aja ya? Yuk kita absen dari hari Kamis. Hari Kamis aku ada Tater RKJ. Yes, yuk Tater RKJ ya. Di hari Jumat tanggal 13 aku ada Tater Aita Kata. Yes, yuk Tater Aita Kata ya. Di hari Sabtu, apa pajama drive dulu ya? Pajama drive dulu kah? Aku lupa. Dan di hari Minggu ada apa ya? Tanggal 15. Ada apa ya? Oh iya, Jumat pajama. Dan tanggal 14 Sabtu Aita Kata. Yeay, semangat. Semangat maba. Yeay. See you ya teater ya. Aku ingin 3 show. Oh mau. Ada apa nih tanggal 15 ya? Perasaan aku gak ada teater. Tapi aku ada apa ya? See you juga gak nih tanggal 15? See you ya. See you video call. Oke? Yeay. Nah, jadi di showroom hari ini temanya aku mau bikin diamond painting. Lihat, cacan. Jadi ini tuh diamond painting ini aku di gift udah lama banget dan aku baru sempat untuk mengerjakannya sekarang, guys. Kalian mau temen aku nggak ngerjain ini di hari Minggu ini? My Melody, yay. Tanggal 15 masih ada open PO merch juga ya. Oh iya guys, bener banget. Nanti tanggal 15 jangan lupa masih ada open PO merch ya. Oke. Wow, ada diskobol dari Kak Adin. Terima kasih Kak Adin. Nah, jadi karena aku juga mau sambil cerita tuh, kalau aku udah mulai masuk kuliah tadi hari ini. Aku hari ini tuh adalah hari pertama mulai perkuliahan, guys. Omo banget gak? Omo banget kan? Saking omonya tuh kayak agak panik dikit ya tadi pagi. Jadi tuh ceritanya, aku kan masuk kelas pagi itu jam 8.30 kan guys. 8.30. Terus aku tuh agak mepet datangnya tadi. Ke mana? Aku tuh sebenernya udah janjian sama temen aku jam 8, kita udah janjian. Ternyata dia pun tuh datangnya tuh agak mepet, guys. Terus kita kayak udah agak takut kan, agak takut kayak, aduh gimana, takut dosennya datang udah hari pertama, kayak takut telat kan. Ternyata pas kita nyampe sana, dosennya pun belum datang. Jadi untungnya aku dan temanku nggak telat, maksudnya kayak lebih jamnya tapi nggak telat karena dosennya pun belum datang. Jadi begitu guys. Aku agak panik tau, kayak aduh ini hari pertama, kayak kita harus perfect kan. Sonichi bro, Sonichi tuh harus perfect. Gak sih, everyday tuh harus perfect. Tapi hari pertama tuh adalah impression yang harus yang baik ya. Maaf ya kalau aku gak terlalu fokus untuk membaca komen-komen kalian. Soalnya aku sambil ini, sambil ngerjain ini, lihat. Jadi tuh ada nomor-nomornya kan ini. Jadi aku ngerjain yang warna putihnya dulu. Warna putih itu di nomor 6.
Udah, aku mau kerjain yang warna putihnya dulu nih. Kelihatan gak sih nomor-nomornya? Apa ngeblur? Aku mau kerjain yang warna putihnya dulu. Aku kerjain dari bagian badannya sih My Melody ini. Oh ya, aku juga mau sempet-sempetin kayak rajin live. Soalnya aku takutnya tuh di minggu ini tuh aku tuh ini, apa namanya, takut enggak ini guys. Soalnya ternyata tuh di jurusan aku dan beberapa matkulnya tuh banyak tugas kan. Jadi tuh kebanyakan tuh tugas kelompok gitu loh. Jadi kayak semoga aku bisa ya guys. Doakan. Jujur kayak deg-degan banget. Soalnya beda banget kan sama sekolah tuh, kayak bener-bener beda banget. Terus tuh di awal tuh yang menurut aku lebih enaknya tuh kayak mungkin kakak-kakak yang sudah kuliah pasti sudah mengerti, kayak sudah dikasih tahu dari awal kayak oh nanti UTS-nya tanggal berapa, nanti ininya tanggal berapa, ini nanti ini tuh per kalender tuh udah jelas kan, udah jelas. Jadinya tuh kitanya tuh lebih enak buat time management-nya gitu loh, sambil nyetel lagu. Jadi karena akan ada setlist baru nanti, tapi masih lama sih. Aku mau nostalgic lagi. Mau mendengarkan satu setlist Tim T. Gak apa-apa gak? Aku sambil kayak mau kepo nih. Sebenernya aku udah lihat beberapa, tapi aku pengen aja ngeliat satu setlist gitu. Oke? Oke gak? Biar kita semakin terbiasa ya guys denger lagunya. Aku setel di YouTube aja. Aduh, udah hilang. Jadi lagu ini tuh kemarin, lagu pertama itu sudah dibawakan oleh Tim T Trainee ya guys. Tapi bukan tim aku, tapi tim sebelah. Tapi jujur li, lagunya tuh sangat nyantok di aku gitu loh. Kayak aku lagi makan, tiba-tiba saat ini tuh kayak seenak itu. Kita menjadi angin. Everybody, see before. Kayaknya yang mau jadi dokter harus ngerjain ini deh guys. Kayak melatih ketelatenan gitu gak sih? Kayak kalau misalnya dokter kan harus bisa operasi gitu kan, tangannya tuh harus teliti dan telaten. Itu kayak sangat cocok. 48 guys, kerjain sambil live. Ini lagi live loh kak. Oh no. Yeay. Ding ding cak. Ding 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 cak. Sumpah, aku ya suka banget denger lagu ini. Kayak pengen bawain, gak sabar. Gak sabar banget. Ya aku tuh salfok itu loh, pengen nonton. Tapi sedangkan aku ngerjain ini, plus aku harus baca. Oh, mau banget. Aku tuh suka heran tau sama kayak yang kemarin nonton teater tuh, kayak kok pada tahu semua lagu sih, keren banget. Kalian dari zaman kapan guys udah ngikutin JKT48? Kayak hampir tahu semua lagu. Big appreciate.
C kamu lugas? Enggak, ini enggak lugas. Ini hanya mengisi kegabutan. Sebenernya aku tuh hari ini tuh rencana tadi kan abis pulang kuliah tuh siang kan. Siang, karena aku ada cuma dua kelas. Terus abis itu kayak aku mau beres-bereskan kamar ini karena kayak menurut aku kayak harus diberesin. Terus aku merasa kayak aku kalau aku tidur, aku kan agak ngantuk kan tadi. Tapi kalau aku tidur, aku ngerasa kayaknya nanti takutnya malam aku gak bisa tidur. Jadi akhirnya kayak sebenernya gak gitu ngantuk, tapi lebih kayak aduh aku jenuh kan. Jadi gimana ya, apa aku live ya? Jadi aku akhirnya live dan ngeliat ini tuh lucu banget. Jadi aku ngeliat ini deh. Bikin suah. Aku tidak menugas ya, tapi ini adalah tugas sendiri ya. Karena tuh sebenernya tuh kayak tadi tuh aku dikasih tugas kan. Dikasih tugas untuk kayak nanti misalnya sampai tugas semester UTS gitu-gitu udah kasih tau nih, kok bakal ini kayak wow banyak sekali gitu kan. Sebetulnya kan kayak untuk setahun kan, tapi tuh kayak menurut aku tuh banyak gitu. Jadi kayak aku mau mengerjakan apa yang bisa aku lakukan sebelum aku mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Jadi gitulah. Dentak dentak cak dentak cak. Kan aku masuk kemarin tuh pas lagi NFT, tapi aku masuk di lagu kedua setelah lagu ini kan. Aku ngeliat ini tuh kayak Omo. Saat ini kita menjadi angin, sebebas-bebasnya kemana saja. Suka banget sama Seifuku ini jujur. Kayak warna pinknya tuh kayak coral gitu gak sih? Hampir coral. Kayak lagu M1 yang kayak suka banget. Seru kah kuliah? Seru sih. Tapi baru hari pertama guys. Kayak semoga nanti tuh ini, semoga nanti selalu menyenangkan ya. Gemes. Seru pas sidang skripsi atau TA. Semoga ya. Tapi tadi tuh baru ini sih guys. Ini nih. Ini yang aku di konser summer ini kan. Summer festival. Ini number two tuh karena apa ya? Apa karena lagu kedua? Tebak aku udah segimana? Di sini sejurusan sebenarnya, sejurusan dong, satu kelas bahkan. Keren kan kita satu kelas? Aku baru segini guys, masih lama. Menurut kalian, aku beres berapa lama? Berasa dokter tahu kayak gini guys, kayak berasa kayak Omo, kayak tangan aku sudah terlatih ya, padahal baru sekali.
iya, ini aku sambil maunya, aku sambil mau mereview sih, aku mau ngasih lihat aja. Jadi tuh kemarin aku ada gift. Ya, jadi ini dalam edisi back to campus ya guys. Ya, aku ada sajam. Lucu banget pencil case-nya, aku buka ya. Ini kita buka. Iya, aku punya pencil case baru. Lucu banget ini. Nah, ini kita isi dengan ya. Aku dapat rautan, guys. Aku dapat rautan mentang-mentang kemarin aku tidak meraut pensilku ya. Makasih ya Kak, makasih Kak Adin untuk pensil ini. Kita raut sekarang ya biar kalian lihat. Bentar. Mana ya pensil aku? Sebentar. Pensil aku mana? Ini jatuh deh. Oh, pensil satu box itu ada kak di situ. Bentar ya. Mari kita serut dulu yang ini. Mari kita. Ini nggak bisa ini masukin. Jadi ntar kita main PTS-nya seru. Mantap banget. Si Shani lihat ya Ci. Udah aku seret. Oh, pensil yang sebelumnya tuh ada di situ. Ini kan jujur ini apa ya, sayang gitu pakainya. Ini nanti aja ya kak. Pensil, makasih ya kak. Gak akan aku pakai, kayak sangat berguna ya. Next, ini ada dari kak Kicau Mania Jago. Aku dapat, lihat. Ah, gemesnya. Kakak tahu aku suka sleeping sock. Itu cuma suka. Lihat ini tuh kayak, dia tuh ini tuh kayaknya Shiba Inu gak sih? Shiba Inu kan, lucu banget. Suka. Makasih ya kak. Ini akan aku pakai malam ini sih. Pokoknya sobat sleeping sock aku sekarang ada angin. Terus Dena pun dia sekarang jadi ikutan sleeping sock. Kalian tim tidur pakai rubah ya ini ya. Maksudnya fox ya ini fox. Kalian kalau tidur pakai sleeping sock gak? Pakai juga dong biar kita samaan. Oh, ini juga ada yang biasa ya. Lucu. Ada yang ini lucu banget sih. Aku suka banget pakai yang panjang-panjang itu kayak. Kasih ya kak. Ini ada yang terakhir juga. Oh, ini sama ya. Kak Adin juga kak. Pisang Mania Dago. Oh, ini Kak Adin juga tuh. Kan. Lucu banget, sini kita review. Ah, lucu. Oh, ini banyak ya kak, namanya beda-beda. Aduh. Tapi dari tulisannya kelihatan sih.
kita review foto-foto aku saat ih lucu banget kak, sumpah. Ini ada yang waktu social chick, ya kan? Ini off air pertama kali aku pakai poni guys, bener gak? Lanjut. Ih sumpah ini aku belum pakai poni guys, kayak beda orang nggak? Minum air dulu. Makasih ya sudah mengingatkan. Kenapa ini aku jadi bingung? Ini kenapa sih? Udah, nanti aja guys. Lanjut di sini. Ini waktu di mana ya? Di Solo bukan sih? Ntar aku mau dulu ya. Oh ini. Next. Oh ini social chick juga. Social chick juga. Ini bagus deh kak. Ih ini nih sangat kita terbang ya guys. Ini lucu sih. Poni aku lucu. Makasih ya kak. Oh ini pesawat kertas. Gitu. Mantap. Ini nih aku suka banget ini sumpah. Kayak aku masih slay banget di sini. Kayak masih seslay itu ya. Kayak rapi gitu kan. Lucu. Ini juga. Halo gemes, makasih banyak ya. My great project. Ada apa namanya? Bentar banget. Ini ada apa namanya? Watermarknya juga ya, gemes. Kasih ya kak. Kak Adin. Yeay, kita taruh lagi. Sama ini ada lagi ya ternyata. Mirip Daniela. Iya, masa aku mirip Andin dia. Ini gemes sih, ini lucu banget. Lucu. Karena aku kalau harus pakai yang berkerah kan, ini bisa jadi kerah ya. Lucu. Lucu bing-bing. Makasih ya, Kak. Lucu bing-bing. Masih ada tag-nya. Kak Desi mirip ibu dari anak-anak aku. Siapa tuh? Oh ini ada peralatan ini juga ya. Peralatan alat ATK, alat tulis kantor. Makasih ya kak. Wih mantap. Ini ada 3 lembar ya guys. Ntar aku baca abis ini. Abis live ini berakhir oke okay? Makasih ya kak. Yeay. Terima kasih banyak. Altus kuliah bener. Aduh suara aku. Gemes, makasih ya kak. Sangat suka. Mari kita lanjut. Nah ini dia ditunggu responnya serius. Iya, okay. Siap. Bentar ulang. Suka banget lagu ini. Aku kayak pas denger lagu ini tuh kan Beck yang bilang kayak lagu ini tuh orang-orang tuh banyak yang suka, kayak semua orang tuh hafal gitu kan. Terus kayak aduh apa benar, kayak bener sih soalnya gini enak. Terus kayak emang selalu dibawa, suka dibawain di konser-konser besar gitu kan. Akhirnya kayak omong, terus kayak semua orang tuh bernyanyi yang kayak
aku langsung kayak aku makin semangat gitu kan. Suka banget, kayak terima kasih ya untuk kakak-kakak JOT sudah memberi kesempatan untuk membawakan lagu ini. Makasih kak Pandimas Disco Ball-nya, makasih kak. Kita saling memandang kencang selama 5 detik. Kenapa cuma 5 detik ya? Cepet banget ya sih. Gigi sama kapen, kampen. Ini kayak aku belum beres-beres sih guys. Sampai kapan ya ini? Tapi dia gemas, jadi aku suka. Paling jam lagi atau setengah jam? Oh, kalau 30 menit lagi mas. Gimana? Bisa sih sebenarnya, tapi paling ke situ. Enggak dikenal. Maaf ya, apa ya? Gini-gini tuh dia di atas guys. Soalnya ini sampai sini. Apa? Ih, bebas sih, turun aja. Ih, kamu mah. Suka banget ini. Sebentar. Sambil masak, sambil live, waduh. Kayaknya tidak bisa ya, guys. Nah, ini nih. Favorit aku. Mana? Siapa yang lagunya ini juga favoritnya? Lagu apa ya? Ini guys, ini lagu Glory Days. Aku pernah jadi back dancer di lagu ini 2 kali guys. Di Banzai. Ya, Banzai dua-duanya. Enjoy banget di sini. Amano pianisu deh. Pengen ke tim J apa ke I3 deh kalau bukan T. Menurut kamu aku cocoknya apa tuh? Menurut kamu aku cocoknya apa? Hey.
ah Kak Fandi Mas mah J kan, emang dari dulu J kan, kayak maaf aku anaknya J banget cenah. Untuk Modici, iya. Itu tuh yang cuma buat kemarin doang ya, Des. Iya, kan Michi udah bilang, just for today. Sabar dulu dong. Bisa kok dia di sini. Ini kamu di sini bisa. Ih, dah. Aigu. Atau mau aku matiin ini? T-O-E-K-U-I. Jadi pasti gendak lucu. Ah, jangan gitu. Gimana give me five-nya, guys? Oh, gimana give me five-nya? Aku udah denger kemarin. Suka. Itu tuh lagunya tuh ini kan. Kayak pakai alat musik gitu kan. Tapi aku liat versi konsernya juga sih. Enak. Itu aku suka banget Suki Nanda. SMS yang itu kan. Habis ini obatku, terus ajak aku pergi menuju Wimbledon. Barcode hati ini, konomu neno barku. Wow. Cide sih. Sang pianis hujan. Keberadaan coklat itu. Oh, Innocent tuh status ini. Cuma ada arah sang cinta dan balasannya. Jujur aku baru pertama kali dengerin lagu ini dan lihat save-ku ini. Ini tuh mungkin kalau di Pajama Drive kayak demo kali ya. Kayak vibes-nya tuh yang sedih gitu. D
bikin anjok aja nanti ditangkap. Seneng gak deh masuk tim-tim meski sehari doang? Seneng. Seneng banget. Kayak aku merasanya tuh kayak jadi lebih apa ya? Lebih kayak lebih tim gitu. Kayak lebih tim. Udah pernah ke Indonesia Arena belum? Belum. Oh, iya nanti kita konser di Indonesia Arena ya. Tanggal 15, sehari sebelum aku ulang tahun, guys. Semoga aku dapat kado yang terbaik, we. Semoga aku dapat hadiah yang terbaik ya dari kalian. Kado apa? Kado tahu kan ya? Kadonya kadonya di TTD. Hujan seharian. Tadi hujan gak sih guys? Aku hujan tiba-tiba sore tadi, kayak hujannya tuh yang gede gitu. Terus udah ini dong. Udah gak ada. Tuh ini tuh kayak ada satu yang kecil banget gitu loh, yang kayak tidak ada ukuran lainnya gitu. Ini menurut aku ini cepat sih, tapi menurut kalian ini cepat apa lama? Kayaknya menurut kalian lama deh. Aku nih yang kayak slow ngerjainnya. Nah ini nih, si Shani. Jatuh guys. Aku Kasani top bell. Itu lucu banget lagi. Kak Anin. Gimana cara biar gak overthinking? Sibukin diri guys. Bener gak sih? Apa enggak? Menurut aku ya, kalau kita sibuk, kita kayak biasanya kita kadang-kadang kita overthinking itu karena kita gak ada kesibukan gak sih? Ya gak sih? Enggak juga sih, cuman menurut aku sih iya ya. Karena aku ngerasa kalau aku gak ada kesibukan itu kadang overthinking. Ini
poniku udah belum viral loh sampai. Kamu bikin apa? Aku bikin ini ya. Lu juga? Tuh, dikit lagi. Masih banyak. Kayak lagu di saat ini udah lucu-lucu semuanya lagu gitu. Desi lebih suka musim hujan atau musim kemarau? Jujur, kayaknya kemarau deh. Kemarau, soalnya kalau hujan juga suka, tapi kalau hujan kita nggak bisa kemana-mana guys. Ya nggak, susah. Nah ini guys. Sumpah pengen banget dapet ini. Lagu kesukaan kamu Mas Enes Teater apa? Cimewa Love Song sama Change Don Juban juga aku suka sih. Kayak suka banget artinya. Tapi Cimewa Love Song sih. Bukan anak Aziz juga suka, tapi Cimewa Love Song. Guys, bentar aja aku udahan ya kayaknya. Ya, sebentar.
Kalian ada yang mau izin sholat, sholat dulu aja ya. Mau sholat dulu ya? Iya silakan. Aku bentar gitu udah mau beres kok. Oke. Aku kayak anteng banget nih. Seru. Jadi aku nggak TTS lagi, TTS dong. Tapi hari ini episodenya kita ini dulu ya, biar ada variasinya. Oke, coba kan? Matahari bisa sedih, kenapa sedih? Tiga lagi guys, aku habis udah. Lucu, buru-buru kok. Vibesnya kayak K-pop gitu. Yeay, the last one. Yeay, habis. Jadi, tapi masih banyak sih yang warna putihnya. Tapi udah selesai segini. Lumayan kan ya guys? Lumayan kan ya, ntar kita lanjutin ya. Makasih ya semuanya. Ini aku udah sampai lagi ke 1-2. Ya, udah sampai lagu 9 ya guys. Oh mau 9 lagu. Makasih semuanya sudah menonton. Nanti lanjut lagi, oke. Makasih semuanya, selamat malam. Jangan lupa makan malam yang belum ya guys. Oke, okay? Bye bye. Makasih ntar, see you di teater minggu ini, okay, di Tika Show. Dan see you video call, okay? Tanggal berapa sih? Tanggal 12, 13, 14, 15, dan 19. Dadah. Terima kasih. Oh iya, kita mau baca live ranking dari nomor 20. Ada Kak Fars, makasih Kak Fars. Nomor 19 ada Kak Yifuni, makasih Kak Yifuni. 18 ada Kak Kurung, makasih Kak. 17 ada Kak Adel, makasih Kak Adel. 19 ada Kak Pia, makasih Kak Pia. 15 ada Kak Rafli Ramdhani, makasih Kak Rafli. 14 ada Kak Sani, bukan Gen 3, makasih Kak. 13 ada Kak Iki, makasih Kak Iki. 12 ada Kak Fahri and Ripka, makasih Kak Fahri. 11 ada Kak Enteori, makasih Kak Enteori. 10 ada Kak Indah SFR, keren, makasih Kak Indah. 9 ada Kak Ahmad Nizar, makasih Kak Ahmad Nizar. 8 ada Kak Ayuno, makasih Kak Ayuno. Nomor 7 ada Kak Sachirofo, makasih Kak Sachirofo. 6 ada Kak Juli, makasih Kak Juli. 5 ada Kak Iki 24XX, makasih Kak Iki. 4 ada Kak Reinhard Muhazi, makasih Kak Reinhard. 3 ada Kak Sir Adi, makasih Kak Sir Adi. 2 ada Kak Adin, makasih Kak Adin. Dan nomor 1 ada Kak Fandi Mas, kangen KN GN. Makasih Kak Fandi Mas, kangen nanti kita video call ya Kak, dan teater ya Kak. Makasih semuanya yang sudah menonton. Makasih. Bye bye. Selamat malam. Jaga kesehatan semuanya ya, jangan lupa minum vitamin apa? Vitamin D.
Dadah.